karbohidrat yang jagung. Tapi sebenarnya bukan hanya jagung yang kami tawarkan, boleh juga menggunakan talas, ya. Boleh juga menggunakan singkong, boleh juga menggunakan kentangnya, boleh juga menggunakan pisangnya. Ternyata pola pangan harapannya Kota Depok ini sudah pol, artinya kebutuhan energinya beres, lebih. Terus kualitas keseimbangan di energi, kemudian gizi dan lain sebagainya sudah top. Nggak boleh dirubah malah. Yang perlu adalah di maintain dan ditingkatkan kualitasnya. Di antara banyaknya macam-macam. Rekayasanya nasi jagung goreng. Iya, betul. Nasi jagungnya seberapa ngantinya? Gimana? Rasanya gimana makanan ini tadi? Kayak nasi biasa? Iya. Ke koperasi PKK Kota Depok, di situ ada nasi jagung yang tinggal sudah siap masuk ke dalam rice cooker. Adalah tanggung jawab untuk kita semua. Ada sayur, ada jagung, ada ubi dan singkong. Dengan program ini memperkenalkan makanan alternatif selain nasi, maka akan banyak membantu semua orang, baik karyawan sendiri maupun keluarganya. Kita semua.